Okay, 皆さん、こんにちは。トゥ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 。Oke, okay, jadi sebelumnya aku udah pernah bikin video Jerem jadi impostor. Terus banyak banget yang suka, banyak banget yang suruh bikin video lagi jadi impostor. Nah, sesuai request kalian, kali ini aku bakal bikin video jadi impostor lagi. Tapi kali ini aku udah belajar lebih banyak lagi dan juga lebih banyak latihan. Jadi harusnya lebih mantep jiwa, oke? Okay? Jadi selamat menonton kompilasi Jerem jadi impostor. Yay! Oke, okay, impostor sama Mita di Polus. Oke, kita jalan-jalan dulu. Ceritanya download. Gue belum sama sekali sih. Enggak. Tadi gue di kiri ada Bang Jerome, ada Guzi, siapa lagi? Gue lupa yang wiring di sebelah kiri. Ini gue yakin bukan Vina sih. Ini kemungkinan sih matinya pas reaktor sih. Iya, bisa jadi. Tadi aku bensin doang sih. Jadi skip dulu deh. Skip ya, skip. Kita lihat admin, ada waduh laboratorium ada banyak, ada office, ada satu di office, siapa di office, ada nice. Mita lo abis keluar kan dari situ aku, terus lo balik lagi terus masuk lagi. Kamu dari mana? Aku baru masuk, aku nungguin kuncinya kan ditutup. Ini ngomongin apa sih? Tempat apa sih? Itu loh, specimen room kan ada yang tepat. Oke. Gue mah keluar, tiba-tiba Mita pokoknya dari daerah pintu situ. Kayak udah keluar, udah dimasuk med bay, tiba-tiba aku udah balik lagi. Gara-gara ngeliat aku masuk. Terus, ada mayat terus dibuka. Sebentar ya, Mita itu di mana? Di dekornya apa di mana? Di spesimen? Di depannya. Oke, itu mau keluar tuh, belum mau masuk tuh ya? Itu mau masuk, justru mau masuk. Jadi aku sama Vina sama-sama masuk, baru ketemu Kuzi. Benar, mau masuk apa gimana Vina ngeliatnya? Atau dia mau keluar terus masuk lagi? Kalau dari mata penglihatan gua kan dari Med Bay. Terus habis itu, gua mau masuk nih kan, nungguin pintu kebuka. Mita tuh kayak dari sana, kayak udah mau keluar ke Med Bay, terus masuk lagi gitu sih. Dari... Gua mau nanya, Mita, itu tadi yang tugas di office, yang di office itu masukin kode apa swipe card? Swipe card. Halo? Oh, oke. Okay. Udah skip dulu deh. Tadi aku gak ngomong bebas nih ke PayPal. Kasih antara dua itu. Antara Vina sama Mita ini ya. Salah satu sih. Iya. Antara ya, save report atau gua kill. Mungkin. Gua gak keluar sama sekali, gua udah tadi di Med Bay. Iya. Gua belum sampai sana. Ya aku juga baru mau masuk sih. Di sini kita gain trust dulu ya, guys. Harusnya Vina nggak akan sadar kalau itu aku. Tinggal double kill. Oke, kill Tina. Panggil reaktor. Oke.
Nice. Good game, good game. Oke, impostor lagi. Sama Kuzi. Oke, kita tuh ke interestnya White Panda. Kita matiin lampu. Kita ke satu. Plot twist banget. Gue kira Dena pertama langsung turun. Bentar, aku mau absen. Ada yang di bagian kiri gak? Gua, yeah. Aku, Vina. Kamu tadi karakter kal gak? Pokoknya, gue ada download itu. Terus gak lama terakhir gue ketemu Jorge di daerah yang ada komputer-komputer. Soalnya tadi kan, ada aku, Febe, White Panda kan? Sama Fansuit. Abis itu, light mati, aku sama Fansuit ke arah light kan. Terus light nyala, Fansuit ke kanan, aku ke kiri terus nemu Dena. Di lorongnya electrical, sebelum masuk electrical. Jadi curigaku, di kill abis itu bisa fan atau ke bawah. Matinya di mana? Di lorongnya electrical. Oh yang kayak bentukannya kayak dari combination ya. Iya. Task apa aja Kuzi? Aku tegang banget ya. Pertama-tama. Sampai geter. Aku harusnya udah gain trustnya White Panda. Jadi White Panda nggak mungkin aspek aku. Dan aku bakal pakai itu buat seterusnya. Jadi berikutnya aku bakal kill Jorge sama Vina. Kamu dari kiri terus ketemu. Karena tadi Fansuit, Faber, White Panda udah aku diganin nyambung sama aku, jadi Jorge sama Van, Vina. Gue ngeliat di Vital, Black mati. Ada yang terakhir liat Febo gak kemana? Pokoknya gue sama Fansuit aman, kita lagi di specimen room ngerjain tas bareng. Ya, gue tadi ketemu Fansuit di specimen. Fansuit lagi ngerjain ini 1-10 ya Fansuit ya? Iya, betul. Ya, gue tadi lewat karena gue ada tugas yang masuk-masukin tengkorak gitu-gitu deh. Nah, terus gue cek Vital, kayaknya ini mati pas elektrik. Ya gue bisa forge Fansuit aman. Bentar, pengen nanya Kuris, jadi aku kan yang fix elektrik kan? Tapi Kuris baru datang setelah itu ya Kuris? Iya. Kamu dari mana? Abis ngisi bensin, balik lagi, tadi kan belum selesai. Abis ngisi bensin terus lampu gelap, tapi karena aku di luar, aku takut dibunuh. Jadi mending aku ke elektrik aja. Oke, sebentar. Kuris, coba jelasin, tes kamu ngapain aja? Aku itu ada long test yang maze, itu di sampingnya isi bensin yang pertama. Oke, ya. Bagus. Thank you, Kuris. Apa sih ini? Ini Kuris. Ini Kuris, ya? Kuris. Waduh. Ini Kuris, long test itu bensin. Ya. Kalau udah bensin, nggak mungkin not. Ya, yang labirin. Aku tahu, pokoknya di samping bensin itu ada tes lagi, tapi aku...
Tinggal double kill guys, tinggal double kill. Jorki salah. Oke, ini bagus banget sih. Bersih banget. Bersih banget parah. Jadi waktu aku tadi kan di reaktor lagi mau ini loh seismik itu, dibener-benerin ini seismik kan. Uh-huh. Ada mayat. Aku juga baru lihat sih, tadi aku baru nyelesain megang itu terus tiba-tiba ada mayat warna pink. Yang pasti Jorge, Vina aku di kiri. Jadi antara Cuzi sama Fansut. Cuzi. Aku tadi enggak ngapa. Aku tadi cuma megang itu, apa megang yang tangan itu. Terus aku lihat udah ada yang mati. Jadi emang cuma bertiga doang. Di antara Cuzi atau Fansut sih. Soalnya gua kan yang terakhir pindah. Dari yang kanan gua pindah kiri. Pas gua pindah belum ada mayat di situ. Belum ada mayat. Aku tadi udah dibuktikan kan kalau aku tuh emang udah aman gitu loh. Berarti kan Cuzi kalau antara aku atau Cuzi. Cuzi dulu kali ya. Tapi 50-50 ya ini ya. Iya, 50-50. Cuzi dulu kayaknya. Dan aku Fansut dulu deh, Fansut dulu deh aku. Soalnya tadi Cuzi megang gak sih? Aku tadi udah di approve kan, kalau aku tuh aman, aku tadi sama Vina juga. Tidak Cuzi deh. Kalau saya gua menang. Aduh guys. Tadi masih ada satu. Aduh guys. Selamat. Loh, oke, gua tahu. Deh, kayaknya Jerome deh. Kok aku jadinya? Sabar, tadi terakhir soalnya pas gue mau vote Cuzi, tiba-tiba dia ini, Fansut beneran. Dia malah bilang Fansut dulu. Enggak, aku bilang, tapi aku Cuzi ya kan akhirnya. Maksudnya aku bilang, ya antara dua-duanya. Tapi pas kita semua ngerucut ke Cuzi, dia tiba-tiba Fansut. Bisa jadi dia sama Cuzi, tapi gak tahu. Star, gue yakin ini kayak Kuris bener. Ya. Yeah. Cuzi itu, gue yakin bukan. Kenapa Cuzi bukan? Kok menurut gue Cuzi? Tapi gak tahu ya. Loh kalau misalnya Cuzi benar, harusnya kita udah menang, Vin. Gue sih yakin Cuzi bukan. Karena gue yakinnya Kuris yang benar. Cuzi bukan berarti. Di antara Fansut dan Cuzi, pasti ada di antara salah satu itu. Kalau dulunya gimana? Gini, Vin. Pas lu ke reaktor kiri, lu duluan apa Jerome duluan? Gua duluan. Gua terakhir pokoknya. Pokoknya pas gua ke kiri, Jerome udah ada di sana. Jadi kemungkinan besar Fansut lah. Tapi Fansut enggak dong, kan aku tadi udah di approve tadi sama Vina kalau aku aman. Iya, tapi kan bisa fake aja. Nih ya. Gua tuh sengaja tadi nanya lu 1-2-3, lu kerja 1-2-3, ya heeh. Fix jadi dia gentras juga ya. Bisa juga, Vin. Kan lu cooldown, makanya lu gak bunuh gua, gitu. Bisa putus curiga Jerome juga. Kenapa lu jauh gak sih dari yang pertama? Aku bahkan gak tau Jerome. Kok jadi aku sih? Aku aman banget loh. Tiba-tiba kenapa dia? Ini risky, Vin. Ini risky banget. Grouping ya, grouping. Grouping. Aduh, atas keluarin, Vin. Susah ini. Gila. Oh, impostor Bang Jorki. Gila.
belum-belum, woi. Sekali. Gercep banget, Bayu. Ngatain, ya ampun. Hoklos, di mana? Ngatain di mana, Kuris? Office, aku lupa namanya, pokoknya gedung yang office itu loh. Tadi tuh aku bertiga, aku Wel Panda sama siapa gitu, tapi aku gak tahu siapa. Aduh, keburu mati lampu, gak sempet nginget orang. Enggak, siap, sebentar, bertiga sama siapa aja? Aku jadi sama si impostornya ini, tapi keburu mati lampu pas aku mau nginget nih. Guys, aku mau nanya, di tempat kalian aku mati atau enggak? Mati, ke DC. Iya, mati, mati. Iya, ke DC. Ke DC, berarti udah gak bisa ini. Sebelum office, dari masuknya dari kiri office ya. Oke, okay, ya dari arah kiri office. Nah, sebentar, posisi gue terakhir ini di O2. Gue lagi, gue di bawah O2 tuh yang lagi masang botol, dua botol itu. Gue baru masukin satu botol, terus ini di report. Mayatnya di office, oke. Okay. Berarti kemungkinan ini, gini, gue yang gue hafal ke kanan tadi, itu ada Bang Jerome sama, lupa siapa, Febo tadi ke kanan ya? Dari dropship kan, gue kerjain dua tugas itu, habis itu gue turun, gue mau ke office, tiba-tiba dia punya electricity udah mati, ya udah gue kesana dulu dong. Oh iya. Terakhir pokoknya nih, pas yang elektrik belum mati, itu terakhir gue ngeliat ada Febo sama Jerome. Gue di spesimen. Padahal gak ada tas di kiri apa ya? Pokoknya just for information aja, gue lagi ngerjain roket yang tanda suruh. Skip dulu deh. Terus aku laboratorium, dan yang terakhir keluar dari apa sih dropship itu kadena. Oke. Okay. Suspeknya itu dulu aja. Ini aja deh. Clean banget. Ini Mita ya, baru ada report di sini. Oh, ini iya, ini ngebug. Ayo jalan, Kek. Kemana jalan? Kita matiin lampu. Terus kita tunggu sini aja, guys. Tunggu sini. Kita tunggu yang ini. Tunggu yang datang. Oh, ada yang fix light. Ada apa? Mayatnya di office. Gue tadi abis OTW dari ini weapon. Gue abis nembak 20 asteroid. Terus gue ke ini ada tombol report, gue report. Gue nggak liat persis itu di mananya, tapi itu gue liat office. Itu tuh ada tombol report, gue report. Ini si Fansuit kan? Bukan. Hijau muda. Oke, gini masalahnya, sabar ya. Walaupun bukan hijau muda, tapi gue abis kan gue abis ngeliat Fansuit abis Matt Bay. Di Matt Bay. Terus gue kan mati lampu, terus gue tinggalin, gue lagi ke yang daerah ini yang mau asep-asep, tapi gue gak jadi gue keluar lagi karena gue curiga si Fansuit dibunuh. Oke, gini, sebentar. Gue itu, gue pertama mantengin CCTV, ya ini gue gak tahu nih matinya udah lama apa, udah bentar ya. Gue di CCTV itu yang ada di office itu pertama Bang Jer keluar pintu, terus Kuzi, bener Kuzi kan tadi lagi di office kan, daerah office, bener gak? Iya. Pokoknya yang di electrical itu gua sama Cuzi. Tadi gua ketemu Cuzi. Ya kan Cuzi? Iya. Yeah. Ya kan? Okay. Eh bentar, tadi si Vina mau ngomong apa? Jorge, bentar ya. Vina? Kalau gua yang Fansuit, jadi intinya, jadi gini. Pertama kali aku masuk Matt Bay, itu ada Karina di Matt Bay. Dia baru mau keluar, tapi gak tahu dia masuk lagi apa enggak. Terus pas aku lurus, abis itu mati lampu. Pas abis aku ketemu, jadi aku masuk Matt Bay, Dena keluar. Tapi Denanya belum sampai keluar banget, terus jadi dia putar balik. Tapi di situ mati lampu. Nah, pas mati lampu, aku lagi ke yang medical check up tuh yang di scan. Terus gue tinggalin bentar banget kayak ke daerah spesimen. Tiba-tiba si Jorge ini kan report kuris. Ya, nah baru gue curiga, oh berarti Fansuit beneran dibunuh di sana. Tapi Dena. Ya, kita Dena dulu deh. Tadi aku ke laboratorium. Ya berarti sama kali ini deh. Dena sih fix. Dena ada di laboratorium, aku enggak tahu Dena. Wah, Dena berarti. Oke, tinggal. Oke, tinggal satu berarti ya. Ini sas berikutnya Kuzi. Soalnya Kuzi terakhir tadi. Kita tunggu di sini. Mana nih?
Iya. Yeah. GG banget Jorge. Udah ini sih. Gila clean banget, bro. Clean banget gila. Mereka berdua. Gila. Ini plotis. Gua beneran curiga sama dia, Kak. Sampai akhir loh, Kak. Gila terakhirnya. Gila itu clean kill banget, Jor. Clean kill banget gila. Clean gua parah. Aku kira tuh Dena. Gua enggak curiga sama dia. Enggak ada curiga sama sekali. Gila sih clean banget, Jor. Gila. Gue tuh percaya sama Joget, kayaknya Joget bukan dia. Jadi gue berduaan deh sama dia, gak taunya dibunuh. Clean banget, gila, 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 gila. Gila itu paling clean. Paling clean, gila, 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 gila. Berapa kali ke suspense. Jijik banget sih. Oke guys, jadi begitu videonya. Jujur trik yang paling aku suka adalah trik electrical kill. Jadi kita pergi jauh-jauh dari gerombolan orang, abis itu kita matiin elektriknya, kita kill salah satu, pasti gak kelihatan gitu. Oh ya, by the way, banyak juga yang request untuk main Among Us bareng Waseda Boys. Aku lagi coba ngajarin mereka karena mereka juga belum tahu gamenya. Jadi tungguin aja videonya, aku pasti bakal buat main Among Us bareng teman-teman Jepang aku, Waseda Boys dan lain-lain. Tunggu aja ya guys, oke? Okay? Oke, kalau begitu semoga videonya bermanfaat. Buat kalian semua yang menonton, arigato gozaimashita. Ja, mata ne, mantapu, jiwa.